Assalamualaikum semua, kembali lagi kita dalam saluran YouTube Cekia dan Family Masak with Dija. Hari ini Dija nak masak udang tumis dengan sayur campur. Bahannya ialah udang, kunyit, garam, kacang buncit, lada besar, bawang putih, carrot, sos tiram, minyak untuk menumis. Kemudian gaulkan udang, kunyit dan garam sehingga rata. Kacau sampai rata tau. Mula-mula tumiskan bawang hingga wangi tau. Masukkan lobak merah dan gaul perlahan-lahan. Tunggu sehingga udang masak. Wangilah bau udang goreng ini. Sedap wanginya. Kemudian jangan lupa tambahkan sos tiram. Gaul rata. Pakai kacang buncis yang telah dipotong tadi. Gaul lagi. Dah layu sedikit, matikan api. Siap untuk dihidang dan dimakan. Belum makan dengan Dija. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton Masak with Dija. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Dan tekan loceng. Bye.